Kita terima kasih hari ini Pak Deputi Rehab Rekon ya. Datang Pak Rifai ke sini. Beliau adalah menyatakan bahwa jembatan yang di Pariaman yang kita ada posisi sekarang ini akan segera dibangun. Yang selama ini kita kan cukup lama ini, kalau dari BNPB bertahun-tahun. Ternyata beberapa waktu lalu Pak Doni Monardo datang ke jembatan ini, kemudian Pak Deputi datang hari ini, sudah siapkan anggaran. Kita tentu terima kasih, karena memang jembatan ini pelintasan MTQ akan kita laksanakan tanggal 22 Agustus. Mudah-mudahan nanti dari Padang Pariaman atau BNPB, siapapun penyelenggara segera ditender. Harapan kita adalah Agustus minimal juga bisa menjadi jalan alternatif untuk bisa ke MTQ ini, karena akan 2.000 orang akan datang. Nah, kemudian tentu juga melalui Pak Deputi ada beberapa juga daerah-daerah yang terdapat bencana yang hari ini belum diperbaiki. Mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan, jadi perhatian juga untuk bisa dibangun waktu yang datang atau dengan anggaran harus bisa secepatnya. Seperti Pasaman, Selatan, Solo, Solo Selatan, ini juga kemarin 50 kota, hari ini juga Pasaman ya, saya ulang lagi, Pasaman Barat juga termasuk. Mudah-mudahan ini juga jadi prioritas nasional. Itu kalau prioritas nasional tentu akan diiringi dengan anggaran. Harapan kita seperti itu, kabupaten yang terdampak bencana ini juga mendapat perhatian dari BNPB. Alhamdulillah pada tanggal 28 Desember yang lalu transfer uang APBN melalui cadangan BNPB telah mengalir dan menjadi kas daerah. Nah, harapan saya dalam rangka percepatan ini berkenaan dengan jembatan yang akan dipergunakan perlintasan MTQ tentu menjadi harapan besar. Dan saya hadir izin Pak Wagub karena seluruh prioritas nasional insya Allah tinggal Sumbar ini yang mungkin harus saya juga fasilitasi ya. Dari beberapa bencana yang telah kita lalui 2015. Sekian tahun untuk MTQ, tentu ini sebuah pembangunan yang katakanlah bisa mengembalikan semangat ekonomi masyarakat tentunya Pak ya. Dan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana. Demikian Pak. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan ini ya kita bisa dimanfaatkan pada saat pembukaan MTQ 22 Agustus 2020.